Kok aku nggak bisa ngeliat komennya ya? Ini kayaknya nggak jelas banget deh. Jelek banget muka gue. Sini kagak bisa diturunin dah. Lu kan pengen liat komennya. Oh ini dia. Titip salam buat Jesse. Iya nanti aku salamin ya. Kalau misalnya aku ketemu dia, oke? Oke okay, guys, jadi aku pengen iya sih, maaf ya guys, aku belum mandi. Nanti mandi sebelum kegiatan. Jadi aku tuh tadi pesen makanan, terus aku baru pertama kali cobain gitu kan makanannya. Jadi sebenarnya makanannya ini makanan biasa, cuma aku baru nyobain di restoran tersebut asik. Terus aku mau sambil nonton. Siapa kalian udah nonton ini belum film The Craft Legacy itu? Jadi pengen nonton itu guys. Kelihatannya sih bagus. Sudah lama gak sih gak showroom di rumah. Kalian lagi ngapain guys? Jadi aku pengen nonton itu. Siapa yang udah nonton? Nih jadi aku tuh beli ini guys tadi online food gitu kan, kayak bosen gitu di rumah karena kegiatan hari ini aku sore sore gitu. Jadi terus tadi aku kayak ini lagi tidur-tiduran doang kan, habis makan tidur-tiduran terus makan lagi bangun gitu. Terus aku lihat-lihat online food kan, ih cobain. Terus tadi tuh makan cake juga. Aku berdoa dulu deh ya guys. Nanti aku kasih lihat makanannya. Ini boxnya nih deh kelihatan. Berdoa dulu ya guys. Sore di gedein dulu kok. Aku nggak penasaran sih, ini aku belum pernah nonton ini dan ini filmnya baru 2020. Jadi aku tuh beli ini guys, pasti kalian tahu ini. Aku cobain ini yang rasa sambal matah. Wow. Sambal matah, jadi ini kayak daging sapi sambal matah gitu, terus ada sayurannya juga. Ini sayur singkong ya? Iya guys, sayur singkong. Terus mamaku masak ini, apa ya namanya? Kayak lumpia goreng kulit tahu. Ya, isinya tuh daging, udang, ayam, campur. Terus ini kayak dapat kuahnya gitu. Ada yang udah pernah cobain ini sapi gitu? Nah, kita cobain ya guys bareng-bareng. Ini aku belinya yang sambal matah. Dikit sih ini. Dan harganya tuh bisa 2 porsi nasi padang. Cobain. Enak, saat makan guys.
Sambal matahnya sih enak banget sih, berasa seger. Terus pedes, biasanya kan sambal matah kayak nggak pedes gitu kan, maksudnya kayak ngasal bawang doang. Tapi ini tuh bener-bener pedesnya tuh seger guys. Terus dagingnya itu mungkin karena ini tipis-tipis kali ya, jadi empuk. Enak guys. Ini dia lumpianya, kita cobain. Lumpianya sih enak guys. Lebih banyak. Tidak usah diragukan lagi, lumpianya enak. Cobain sayur singkongnya. Manis. Enak loh bumbu sayur singkongnya kayak manis gitu guys, enak-enak banget. Rupiahnya sih dagingnya berasa banget emang aku. Wah, dagingnya sih enak sih. Paduan sambal mata. Cobain lagi. Daging dan sambal mata. Terus kayak ada bau smoke-smoke-nya gitu loh, kayak dibakar gitu. Berasa banget wangi bakarannya. Gila mantep. Sama tempe orek dicobain gitu, mama aku buat masak. Menurut aku enak sih. Terus sayur singkongnya sih unik, karena aku jarang aku nggak pernah makan daun singkong ini. Tapi pas cobain di sini rasanya tuh manis. Ini kuahnya apa sih, aku kagak tahu ya. Penasaran, mari kita buka dan kita cobain kuahnya. Kuah apa ini? Kayak mie ayam ya, dikasih kuah gini. Kita cobain guys. Kita cobain kuahnya. Wih, kuahnya kayak kuah bakso yang bakso sapi banget gitu loh. Kaldu sapinya asli, murni banget sapi, bener-bener kayak bukan kaldu buatan, bener-bener kayak daging sapinya direbus barengan kuah ini. Gila-gila. Gila, segar banget plainnya. Mantep. Mantep guys. Kuahnya enak banget, segar. Parah. Gila, tadi tuh aku kira aku tuh gak mau makan kuahnya itu. Thank you diskonnya kak, dari Kak Cemumail, thank you kak. Lagi makan dikasih disco kan. Aku kira tuh tadi aku gak bakal mau makan kuahnya gitu, karena kok gue makan daging sapi dikasih kuah deh kayak mie ayam. Ternyata kuahnya seger banget gue. Parah, enak banget. Tempe. Kalau menurut aku ini ratingnya
Aku baru kayak cobain pertama kali yang kayak sapi-sapian yang kata di gini gitu loh. Jadi menurut aku ini enak ya. Dan ini tuh kayak mudah satu padang, sumpah. Satu padang ada bau bakar-bakarannya juga kan, tapi ini lebih nyengat lagi bau bakar-bakarannya. Enak banget. Ratingnya dari 5 ya. 4 deh. Karena enak. Terus singkongnya manis. Aku kalau makan pedas emang makan pedas, makan panas itu memang kayak langsung pilek gitu guys. Karena pilek sih kayak ingusan aja gitu. Empat. Terus unik dikasih kuah gini. Kalian harus cobain sih kalau kalian suka daging-dagingan gitu. Sekarang aku lagi nonton. Kalian udah pada makan belum? Dari siang tuh aku udah makan ini, kue tiaw. Enak banget tuh kue tiaw kesukaan aku, Gil. Oh no. Padat banget sih mama buat teh daging semua isinya. Iya tadi aku kan udah makan kue tiaw tuh siang-siang. Jam berapa ya? Jam 12-an kalau nggak salah. Sama mama. Dan memang sebenarnya kue tiaw porsi banyak banget guys, nggak kayak kue tiaw biasanya gitu. Harganya berapa ya? 30-an, 30-an ribu gitu harga. Tapi komplit. Daging ayam, terus ati. Tapi aku nggak suka ati, jadi atinya aku kasih mama. Bakso-baksoan, gitu-gituan. Telur, sayurannya banyak banget, aku suka. Enak banget deh. Thank you.
malah suka banget sama kuahnya. Aku sambil nonton. Makan nonton, makan sambil nonton itu enak banget. Palit gak? Palit, palit. Palit na kecap na debat. Daun singkong. Tehnya apa? Kuahnya enak banget sih. Thank you Kak untuk diskonnya dari Kak Arias Pair. Ini kayak horor, katanya campur misteri gitu juga. Sambal mata seger sih, udah pengen habis sih, cocok banget loh. Ya, udah bawangnya banget. Kita dagingnya kita campur kuah. Enak banget kuahnya. Oh, kalau bisa nambah kuahnya lagi, aku nambah kuahnya lagi guys. Ini enak banget. Ya, kuahnya udah habis guys. Mau bayar enggak modal.
Lihat dia pelihara ular juga yang main filmnya. Dan abis. Dia punya kekuatan ceweknya. Last bite. Wahnya abis. Enak. Hidungnya merah. Tadi kan aku bilang nilainya dari 5 ya guys, 4. Karena dia kayak dikasih kuah gitu, padahal yang gak seharusnya orang jualan daging kasih kuah guys. Kuahnya seger banget. Salah tutup nih. Minum. Pipi aku gede banget. Udah kayak apa namanya? Kayak makan gitu. Kayak di dalamnya ada makanan. Thank you kak untuk diskonnya dari kak Arya. Aku belum dapat nih maksud dari ceritanya nih, dari awal sampai ke menit 23.
Ceritanya tentang apa? Yang pernah nonton ini The Craft Legacy. Kita dapat diskon lagi guys dari Kak Kak Petir. Thank you Kak Petir. Tentang apaan sih? Horor apa? Kekuatan-kekuatan super. Mantra-mantra penyihir gitu. Bingung dong. Semuanya langsung berhenti. Hey guys. Oh my god. I'll do this one. I think you guys should do this. Okay, we need something that misses a whole person, I guess. What is this? No way.
lagi nonton film. Di caption. IP jadi kayak siapa Gita. Keren banget guys, dia kayak bisa memberhentikan waktu gitu. Mereka berempat. Kita dapat disco dari Kak. Thank you Kak RKZ. Ini seru banget filmnya. Jadi mereka berempat bersahabatan gitu, punya kekuatan guys.
Nih, nanti buat film sendiri bareng keluarganya seorang Azik. Mereka kayak mereka berempat kayak bisa ngobrol telepati gitu. Jadi nggak usah pakai chat-chat, SMS, teleponan, video call. Kayak di masjid tiduran gitu sambil bertelepati asik. Enak ya yang pada FC. Oke, kamu juga FC dong. Biar sama-sama enak, Aziz. Jangan lupa video call, guys. Sebenarnya kunci satu itu kayak bukan cerita horor deh guys. Ini kayak mereka punya masing-masing tuh kayak punya kekuatan gitu. Ngedip mbak karena kalau misalnya lagi seru tuh kayak jadi kayak nggak ngedip gitu.
kita dapet disco lagi guys dari kak I love JKT48, thank you kak I love JKT48. Ini filmnya dia kayak jadi penyihir, bukan penyihir sih maksudnya kayak dia bisa menyihir orang yang tadi itu jahat dan menyebalkan jadi baik. Aku nonton The Craft Galaxy. Kayak aku udah buat nonton. Nonton The Craft Lego. Yes. Itu dia. Sama pakai baju warna kuning. Kayak seru banget gak sih punya kayak sahabat 4 orang gitu. Terus mereka kayak punya kekuatan masing-masing guys. Jadi kalau misalnya kayak ada yang jahat atau sengen gitu kan kayak bisa langsung kayak kekuatan sendiri gitu. Tapi mereka berempat ini tuh awalnya dibully gitu guys. Wih sekarang jadi keren ya. Teman-teman sekolah langsung kayak pada ngeliatin. Gila jadi keren. Kita dapat tower dari Kak I Love JKT48. Thank you Kak I Love JKT48. Mau apa guys? Mau kuning-kuning? Iya bener banget lagi sibuk latihan. Karena kan seperti yang kalian tahu udah diumumin kan guys, kita bakal ngebawain beberapa yang baru gitu kan, kayak konsep-konsep yang baru. Jadi kayak bener-bener hampir setiap hari
benar-benar hampir setiap hari itu kegiatan, guys. Padet. Literally bener-bener padet gitu, asik. Sebenarnya hari ini juga ada kegiatan. Cuma tadi iseng aja kan, kayak sebenarnya tadi lagi rebahan kan, lagi rebahan sambil kayak main handphone gitu. Terus aku pikir kan sambilan makan aja deh gitu kan. Kan aku kan makan, terus aku pikir yaudah deh sambilan makan aja deh. Iseng udah lama gak showroom gitu kan, pengen showroom. Ya udah deh akhirnya aku showroom. Sambil nonton. Gak apa-apa guys, desainnya aja. Tadi aku makan kuetiau doang sih guys, makan kuetiau, cake sama yang tadi. Sebenarnya salah satu aturan, aku makan yang tadi dulu baru aku makan cake kan guys, tapi aku udah keburu makan cake duluan baru makan itu. Ya udah ya, amin. Amin, kita sama-sama semangat dan berdoa aja guys, apapun yang terjadi itu sudah sesuatu hal yang harus terjadi. Jadi tidak ada gitu. Susah ngomongnya guys. Cepat ya. Belum terlalu ngerti tapi yang filmnya jalan cerita itu maksudnya apa gitu. Kuning-kuning lucu banget guys. Terus siapa tuh yang jadi kecoa? Itu kecoa ya? Bener-bener.
yang lain daripada kuning, dia sendirian kecoa deh, kecoa terbang. Kalian kalau pengen lihat filmnya, kalian buka aja nanti di YouTube deh, lebih jelas. Cuma ada warna kuning, ternyata bagus ya. Cerah. Wih, kita dapat disco lagi dari Kak. Dari Kak Rin nih, dari si kecoa nih, dari Kak kecoa ini ya, benar-benar ini. Kuning kagak. Yang lain dikompak kuning-kuning, dia sendiri kecoa terbang. Ceweknya seperti penyihir guys, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan aja. Itu kenapa sampai jumpa. Padahal tadi niatnya aku tuh nonton film horor gitu, tapi aku kira ini horor soalnya kayak ada di rekomendasi gitu. Jadi, tonton.
Itu kan film horor. Beda lah ya, tapi ini bagus juga kalau film. Filmnya cuma 1,5 jam. Serem banget. Ih, gak ngerti sih kenapa dia bisa tinggal sama banyak orang ya, maksudnya dia kayak tinggal sama beberapa teman kampusnya gitu sama orang tuanya. Terus ada yang tidur sambil berjalan gitu. Dapat disco lagi dari Kak Ilham Akbar. Thank you. Temennya meninggal, guys. Temennya meninggal yang tadi. Jangan-jangan takutnya dia kayak melakukan kayak kesalahan tentang kayak sama sihirnya dia gitu. Kesalahan terus malah kena temennya dia. Kan bener, kesalahan dalam menyihir. Ini kesalahan, gila, kesalahan dalam magic yang
sepele bisa memakan nyawa orang, guys. Padahal dia juga gak sengaja gitu lah. Gak niat gitu. Kenapa dia tidurnya pakai anting? Gak takut nyangkut atau di kasur gitu? Kenapa ini bapak juga main sihir kah? Jadi ada komunitas sihir, terus di dalamnya ada komunitas lagi. Kemarin kan aku dapet yang kayak tulisan apa tuh, yang huruf D gitu, D ya, D. Terus kasih ini guys, di dalamnya tuh ada ini, ada foto-foto aku. Bagus banget kan. Terus ayo juga ini aku simpen-simpen. Wih, kenapa nih? Sama ini guys, ini kayak no bisa ini. Ini sebenarnya kalau yang ini udah lama guys. Cuma aku simpen-simpenin kan semuanya. Wow. Nah, gitu lah ya. Sama ini ada satu lagi nih. Tapi kalau ini kayak kartunnya gitu, kayak gambaran animasinya sama yang beneran. Keren masih bagus sih. Kuning. Ini aku simpen di dekat
kaca. Sebenarnya tuh aku kayak pengen tempel-tempelin di kaca gitu, cuma kemarin tuh kagak bisa guys, kayak tadi jatuh ke senjata nanti takutnya hilang, jadi aku sulitin. Jadi buat kayak kayak lagi iseng-iseng gitu liatin. Tuh. Terus dapat yang foto kartu nama Taeyong gitu guys, dikasih. Kocak deh. Itu aku bawa di dompet. Yang gak tau Taeyong, dia tuh kayak boy group gitu dari Korea. Si tolo NCT guys. NCT tuh modelnya kayak GT48 juga tau, kayak banyak gitu, kayak banyak unit tim-timnya gitu dulu. Iya, terus aku juga punya speaker warna kuning. Aku kuning juga. Ada yang warna hitam. Kayak gitu juga warna hitam, tapi dibawa sama mama aku dituker. Mama aku pakai yang hitam, aku pakai yang kuning. Thank you guys buat diskonya Kak Chamomile. Kenapa guys? NCT. Ya leader, jadi leader gitu, gemes. Oh jadi oke, okay, aku ngerti. Jadi kayak yang kenapa yang tadi aku bilang aku bingung deh, ini kenapa dia tinggal sama teman-teman kampusnya gitu. Ternyata jadi yang cewek ini itu mamanya dia itu nikah lagi kayaknya sama si bapak ini. Bapaknya punya anak, tiga anak cowok yang satu kampus sama cewek ini. Ceweknya sering di apa namanya, dibully gitu sama tiga anak yang cowok itu loh guys, jahat banget kan ya gitu. Pantesan gue bingung kan nih, dia kenapa bisa tinggal bareng sama tuh anak yang ngejahatin dia kan. Ternyata begitu kali. Gitu loh. Ya. Hai. Jadi gitu guys. Sih gue baru kayak Bokuwa iya da. Apa itu? Kan bener. Jadi bapak dia guys yang jahat. Hai. Jadi bapak dia yang jahat, bapak tirinya dia tuh yang jahat, ngebunuh anaknya sendiri. Jadi kayak bapak tirinya itu punya ituan apa namanya, punya circle sendiri deh tuh. Sihir-sihiran juga kali, gua kagak ngerti deh.
crop top atau hoodie. Tergantung sih aku kalau mut-mutan aja, kayak kalau pesan pakai baju tuh mut-mutan guys. Cuma yang sering kalian lihat aku kalau misalkan ini sering pakai crop top gitu ya, sama pakai hoodie kan. Kalau misalkan pakai crop top tuh aku kayak apa ya, emang suka aja guys. Karena kan paha aku kan kayak gede gitu kan, jadi kalau misalkan aku pakai yang gombrong-gombrong lagi kayak kesannya kelihatan gemuk banget gitu loh. Jadi ya gitu, aku suka dua-duanya. Kalau hoodie juga aku sering pakai hoodie juga, tergantung guys, mau tungutan aku suka dua-duanya. Tidak ada ya, kasian banget. Jadi dia tuh memang gak punya apa, orang tua cowok gitu. Nah, kayaknya mamanya nikah lagi tuh. Tuhan gift dua-duanya. Bukan itu guys. Apa ini kan? Guys, screenshot dulu guys, mumpung kuning-kuning gemes sekali. Aku juga mau screenshot dulu. Sudah screenshot-screenshotan. Udah mau udahan. Iya sih kayaknya. Nanti deh jam 4 juga. Soalnya aku pengen beres-beres, pengen mandi. Mandi, mandi. So aku pengen mandi guys, abis pengen mandi siap-siap, aku siap-siap beres-beres kegiatan. Cocok banget mereka ngobrol tuh pakai telepati doang, di tempat umum ngobrol. Kenapa mak yang nangis?
Oh my God. Mereka melepaskan kekuatan mereka, guys. Ibu tahu kalau Sandi punya kekuatan. Jangan, jangan. Temennya sih pada ininya, ingin kekuatannya, padahal temennya lagi dalam bahaya yang satu. Kok pas mau akhir-akhir malah bagus ya? Awalnya kayak masih kayak biasa aja gitu. Awalnya kayak biasa aja, tapi lama-lama kayak lebih HP lebih naik gitu, azir. Yo. Ya, kekuatannya udah diambil. Ya. Ya.
seru. Sihir sama sihir berantem. Filmnya pas pengen habis baru seru. Pas mau-mau kepahabisan gitu ya guys, baru seru gitu. Soalnya adegan berantem-berantem kayak pakai sihirnya masing-masing gitu. Jadi serunya di situ guys. Mungkin karena aku nggak begitu perhatiin kali ya pas awal-awal filmnya. Itu jam 4 guys. Oke, jadi aku pengen absen dulu. Udah pengen absen. Thank you guys. Semuanya 2461 penonton yang sudah nonton showroom aku. Yay, thank you guys. Semoga apa ya, bisa seru aja kayak biasanya gitu ya. Ya, asik-asikan aja sih. Sama tadi nyobain makanan baru yang belum pernah aku coba. Sebenarnya bukan makanan baru sih, maksudnya kayak dari restoran baru gitu loh. Thank you guys. Jadi nanti aku pengen beres-beres. Kalian juga semangat kegiatannya hari ini, oke? Okay? Thank you. Sekarang aku pengen absen dulu dari Kak I Love JKT48. Thank you Kak I Love JKT48. Lalu ada Kak Chemomile. Thank you Kak Nanda. Thank you Kak Rinet. Thank you Kak Ari. Thank you Kang Nasron lagi puasa SR. Thank you Kak RKZ. Thank you Kak Nigel. Thank you kamu. Thank you Kak Petir. Thank you Kak Iwe. Thank you Kak 910L. Thank you Kak Vito. Thank you Kak Dear Friends. Thank you Kak Arzi. Thank you Kak Jeki Jeki Jeki. Thank you Kak Fikar. Thank you Kak Anivia. Thank you banget semuanya udah nonton. Hippie. Dadah guys. Aku mau beres-beres ya. Bye. Screenshot sekali lagi. Dadah. Thank you guys buat gift-giftnya, diskon-diskonnya. Thank you banget Kak I Love JKT48 untuk apa tadi namanya? Kastil ya? Ya. Yeah. Thank you Kak.